Cik. Cik, cik. 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 Di pleno Politeknik Negeri Indramayu, kita akan saksikan malam Grand Final pemilihan Duta Polindra 2022.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang di malam Grand Final pemilihan Duta Polindra 2022. Baik, malam hari ini saya Tri Hadinioka dan rekan saya Syarifuddin selaku pembawa acara pemilihan Duta Polindra 2022. Luar biasa. Pemilihan Duta Politeknik Negeri Indramayu merupakan salah satu ajang kompetisi pemilihan putra dan putri terbaik tingkat kampus Politeknik Negeri Indramayu. Duta Polindra berperan sebagai ikon kampus Polindra baik di dalam maupun di luar kampus, serta menjadi role model bagi mahasiswa-mahasiswi Politeknik Negeri Indramayu. Pemilihan Duta Polindra diselenggarakan sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini. Kali ini, pemilihan Duta Polindra 2022 mengusung sebuah tema Icon of Advanced Polytechnic yang diselenggarakan pada kampus Politeknik Negeri Indramayu. Yang kami hormati pembina Duta Polindra, Ibu Atik Sulaisia ST. Selamat datang Ibu di Kampus Politeknik Negeri Indramayu. Yang kami hormati para sponsor kita yang telah hadir pada acara ini, selamat datang Bapak Ibu. Yang kami hormati para tamu undangan Duta Daerah. Yang kami hormati para orang tua dan keluarga dari para finalis. Yang kami hormati para unit kreativitas mahasiswa, organisasi mahasiswa, himpunan mahasiswa jurusan Politeknik Negeri Indramayu. Yang kami hormati ketua pelaksana dan juga para panitia. Dan yang kami hormati para pendukung yang sudah hadir mendukung para finalis kita pada malam hari ini. Tentunya kami ucapkan selamat datang kepada seluruh tamu undangan dan sivitas akademik Politeknik Negeri Indramayu. Betul. Tentunya Oka, acara yang megah ini tak luput dari dukungan para sponsorship yang sangat luar biasa. Wah, kami ucapkan terima kasih banyak kepada sponsorship yang ikut andil dalam megahnya acara pemilihan Duta Polindra 2022. Pertama-tama kita ucapkan terima kasih kepada DN Art by Wardana, Dapur Bungsu, BFC Yasaka Mandarat, Makeover, Kopi Sinom, Buket Indramayu, Iom Polindra, Aksara Parfum, Infantry Store, Bilong Sandai, Zahra Makeup, Wahyu Wedding Organizer, dan THR Tenda. Wah, beri tepuk tangan dong untuk sponsor ya, kita nih. Tentunya ke-14 finalis kita pada malam hari ini akan memperebutkan berbagai penghargaan nih. Wah, kira-kira apa saja nih Oka penghargaan untuk para finalis? Tentunya yang pertama ada winner putra putri Duta Polindra 2022 yang akan mendapatkan goodie bag by Makeover, buket bunga by Buket Indramayu, voucher ngetrift, satu item by Inpen Thrift Store, kemudian ada penghargaan piala, kemudian ada sertifikat penghargaan. Wow, rupanya banyak sekali yang akan didapatkan oleh juara tentunya pertama. Tak kala itu ada juga dari juara kedua untuk putra dan putri, yaitu akan mendapatkan goodie bag by Makeover, buket bunga by Buket IMY, voucher ngetrift satu item by Inpen Thrift Store, penghargaan piala, dan yang terakhir sertifikat penghargaan. Dan ada runner up 2 atau juara 3 kita, baik putra maupun putri akan mendapatkan goodie bag by Makeover, kemudian buket bunga by Buket Indramayu, kemudian ada voucher ngetrift, satu item by Inpen Thrift Store. Kemudian ada penghargaan piala,
ada sertifikat penghargaan juga. Selanjutnya yaitu ada Duta Polindra Berbakat untuk putra dan putri akan mendapatkan goodie bag by Mike Offer, kemudian buket bunga by Buket IMY, kemudian penghargaan dan sertifikat penghargaan. Kemudian ada kategori Duta Polindra Favorit baik putra maupun putri. Yang pertama akan mendapatkan goodie bag by Mike Offer, kemudian buket bunga by Buket Indramayu, kemudian ada penghargaan, dan ada sertifikat penghargaan. Kemudian yaitu ada Duta Polindra Persahabatan untuk putra dan putri akan mendapatkan goodie bag by Makeover, selanjutnya buket bunga by Buket IMY, selanjutnya penghargaan dan sertifikat penghargaan. Dan yang terakhir ada Duta Polindra Intelijensia, baik putra maupun putri, akan mendapatkan goodie bag by Makeover, buket bunga by Buket Indramayu, kemudian ada penghargaan dan sertifikat penghargaan. Wow, luar biasa sekali ya. Bukan penghargaan untuk para finalis. Mana nih pendukungnya untuk para finalis? Wah. Masih kurang semangat, mana nih suaranya? Banyak sekali ya. Betul sekali, harus semangat dan tetap semangat sampai akhir acara. Masih semangat? Masih semangat? Masih. Baik, Oka, tak kalah juga di sini kita kehadiran oleh tamu undangan yaitu dari... Ada dari Duta Genre Kabupaten Indramayu. Kemudian Paguyuban Noknang Dermayu. Ada dari Duta Baca Kabupaten Indramayu. Duta Perbankan Syariah Unwir. Ada Putra Putri Fakultas Hukum Universitas Wiralodra. Paguyuban Duta Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Ada Putra Pariwisata Provinsi Jawa Barat. Dan seluruh sponsor yang telah hadir. Kemudian ada orang tua dan keluarga para finalis juga malam hari ini. Dan yang terakhir ada Ibu Atif Sulaisia selaku pembina Paguyuban Duta Politeknik Negeri Indramayu. Nah Syarif, tentunya Politeknik Negeri Indramayu memiliki berbagai jurusan dan prodi. Betul sekali, salah satu jurusan dan prodi yaitu jurusan Teknik Informatika dengan tiga prodi yaitu D3 Teknik Informatika, D4 Perancangan Rekayasa Perangkat Lunak, dan yang ketiga D3 Keperawatan. Mana suaranya dari Teknik Informatika? Wah, banyak sekali ya, sekitar 1000. Betul sekali. Selanjutnya yaitu dari jurusan Teknik Mesin ada D3 Teknik Mesin dan D4 Perancangan Manufaktur. Mana suaranya dari jurusan Teknik Mesin? Wah, wow, luar biasa sekali Teknik Mesin ya. Oke. Selanjutnya ada dari Teknik Pendingin dan Tata Udara. Mana suaranya? Wah, tak kalah juga untuk seru-seruannya. Tak kalah ada 2000, Kak. Betul sekali, iya, 2000. Baik, selanjutnya kita kedatangan nih dewan juri yang spesial. Ada dewan juri yang sangat spesial pada malam hari ini. Kira-kira siapa aja nih dewan juri pada malam ini? Penasaran gak penonton? Penasaran gak penonton? Oh penasaran. Langsung saja Oka sebutkan. Ada dewan juri kita yang pertama dari bidang pengetahuan umum dan kampus. Beliau adalah Ibu Sari Artauli Lumbantoruan, MBiomed. Selamat datang Ibu. Tampak cantik. Betul sekali, cantik lagi Ibu. Elegan ya pada malam hari ini. Betul, kan jadi dewan juri dong. Iya. Beliau lahir di Bengkulu tanggal 16 Maret 1994. Beliau merupakan dosen tetap di Prodi D3 Keperawatan. Betul sekali. Selanjutnya yaitu ada dewan juri dari bidang kebahasaan. Beliau lahir di Sukoharjo 9 Agustus 1995. Beliau merupakan seorang dosen D3 Keperawatan.
Beliau adalah NS Niken Wulan Husti Murti M-Cup. Selamat datang Ibu, luar biasa. Cantik banget ya, dan betul dong. Pada malam hari ini. Betul. Baik, yang terakhir kita kedatangan dewan juri dari bidang public speaking. Siapakah dia? Penasaran? Dewan juri yang terakhir kita ada dari Indramayu. Beliau adalah runner up Duta Pendidikan Indonesia tahun 2021. Wow. Kemudian beliau juga merupakan winner Duta Pendidikan Jawa Barat 2021. Dia adalah siapa kira-kira? Sakti Pangestu Satori AMD.com. Selamat datang. Selamat datang Sakti. Beliau lahir di Indramayu tanggal 27 April 2001. Baik, sudah kita sebutkan dewan juri dan seluruhnya. Nih, saya mau dengar dulu nih dukungan dari setiap jurusan yang sudah hadir pada acara hari ini. Coba saya mau dengar jurusan Teknik Informatika. Mana suaranya Teknik Informatika? Luar biasa, ada di belakang ya. Ada ternyata di paling belakang, betul. Tapi suaranya menggelegar. Betul sekali. Selanjutnya ada siapa? Selanjutnya dari keperawatan. Mana keperawatan? Wah, banyak sekali ya. Luar biasa nih keperawatan. Sekitar 5.000 orang. Tak kalah dari Teknik Informatika ya. Selanjutnya yaitu jurusan Teknik Pendingin dan Tata Udara. Mana suaranya Teknik Pendingin? Wah, banyak ya, 8.000. Betul sekali. Ternyata ya. Yang terakhir, suaranya dari Teknik Mesin. Wow, luar biasa. Kemudian ada lagi perancangan manufaktur. Wah, banyak ya. Oka, nih kita kan sudah cantik seperti ini dan ganteng seperti ini, yaitu kita sedang menggunakan kostum yaitu dari Wahyu Balutan Manja. Betul. Dari Wahyu Wedding Organizer. Beri tepuk tangan yang meriah untuk sponsorship. Terima kasih Bapak. Tak kalah juga make up yang kita kenakan itu dari DNR by Wardana. Dan Zahra make up. Beri tepuk tangan dong. Beri tepuk tangan. Sponsorship. Baik. Oka. Selanjutnya yaitu akan ada sambutan yang pertama yaitu dari Ketua Pelaksana Malam Grand Final Duta Polindra 2022, Saudara Gilang Ramadan, dipersilakan. Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang kepada seluruh tamu undangan maupun pendukung dari para finalis yang sudah hadir untuk menonton dan melihat acara pada malam hari ini, yaitu pemilihan Duta Kampus Politeknik Negeri Indramayu tahun 2022. Pertama-tama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul pada acara malam hari ini, yaitu pemilihan Duta Kampus Politeknik Negeri Indramayu. Pertama dan paling utama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang sudah hadir, dari sponsor, dari pihak pendukung dan juga dari pihak dewan juri. Tujuan utama diadakannya pemilihan Duta Kampus Politeknik Negeri Indramayu tahun 2022 ini role model dan juga pionir bangsa yang baru, yang dimana akan mengemban estafet tanggung jawab sebagai role model Kampus Politeknik Negeri Indramayu
yang diberikan tanggung jawab untuk menjadi role model sehingga bisa memegang tanggung jawab untuk meningkatkan eksistensi Kampus Politeknik Negeri Indramayu. Teman-teman para tamu undangan yang sudah hadir pada malam hari ini, saya juga ingin mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kekurangan yang ada pada malam hari ini. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada seluruh panitia yang sudah mengorbankan waktu dan pikiran untuk kesuksesan acara pada malam hari ini. Baik, sekian sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Gilang Ramadan selaku ketua pelaksana pada malam hari ini. Oka, ya. Tak sabar lagi nih kita menunggu. Menunggu apa kira-kira Oka? Menunggu penampilan dari 14 finalis kita. Betul sekali. Nantinya kita akan menyaksikan ke-14 finalis untuk menampilkan sebuah penampilan yang sangat luar biasa. Kita siap para pendukung? Mohon maaf. Oh ya, sebelumnya, selamat datang Bapak Emin Haris selaku Wakil Direktur 3 Politeknik Negeri Indramayu. Selamat datang Bapak di Kampus Politeknik Negeri Indramayu. Selamat datang Bapak. Cik. Ya, selanjutnya, acara selanjutnya yaitu ada sambutan nih dari Wakil Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan dan alumni yaitu Bapak Emin Haris STMN. Dipersilakan Bapak. Dipersilakan Bapak.
bahwa ini loh Politeknik Negeri Rambayu, duta-dutanya ikut berkompetisi di mana-mana, membawa nama baik Politeknik Negeri Indramayu. Sekali lagi, saya terima kasih mungkin kepada panitia yang sangat tinggi yang sudah lelah, ya mungkin capek dan sebagainya, tapi itu adalah bagian daripada pembelajaran. Sekali lagi, selamat berkompetisi dan intinya tidak ada menang dan kalah, karena 14 itu akan tetap dirangkul oleh kampus untuk menjadi duta Politeknik Negeri Indramayu yang semakin maju lagi. Terima kasih dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Wallahul muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Finalis kita pada malam hari Betul. Ini. Betul. Penonton mana suaranya? Kurang keras penonton. Baik nih, sudah penasaran nih kira-kira penonton gimana Oka? Apakah kita langsung saja memanggil ke 14 finalis? Inilah persembahan tari Warung Pojok oleh ke 14 finalis Duta Polindra 2022. Beri tepuk tangan yang meriah. Yeah.
Sada Musen, 19 tahun, teknik mesin. Nina Cynthia, 18 tahun, teknik informatika. Muhammad Lutfi Rizky Haji, 18 tahun, teknik mesin. Zara Asmara, 18 tahun, keperawatan. Randy Hidayat, 19 tahun, rekayasa perangkat lunak. Linda Ananda, 19 tahun, keperawatan. Audi Alvarez, 19 tahun, teknik pendingin dan tata udara. Sheila Daratista, 18 tahun, keperawatan. Muhammad Abdul Ghafur, 19 tahun, teknik pendingin dan tata udara. Salsa Ayu Adelia Putri, 18 tahun, keperawatan. Asep Awaludin, 18 tahun, keperawatan. Dia Ayu Dwi Fitriani, 18 tahun, keperawatan. Tes. Wow, luar biasa sekali ya penampilan ke-14 finalis kita pada malam hari ini. Betul sekali Oka. Nih. Tentunya Akang Teteh yang di belakang kita ini yang cantik-cantik dan tampan-tampan mengenakan busana balutan Mahakarya Wahyu Wedding Organizer. Wah, beri tepuk tangan yang meriah. Tepuk tangan yang meriah. Tak lupa juga make up yang mereka buat, yaitu dari DNA by
Wardana dan juga Zara Makeup. Berikut tangan yang meriah. Nih penonton, kita sudah mendapatkan 5 besar Duta Polindra 2022. Penasaran tidak penonton? Penasaran enggak? Mana pendukung dari Teknik Informatika? Ada nih kurang, mana pendukung dari Teknik Informatika? Mana pendukung dari Teknik Mesin? Wow. Pendukung dari Teknik Pendingin dan Tata Udara? Wow, lumayan banyak sekali ya. Betul sekali. Iya, ada sekitar 5.000 orang. Tuh. Wow. Ada dari Rekayasa Perangkat Lunak juga. Mana suaranya? Rekayasa Perangkat Lunak. Wow, di pojok sana tuh kan. Betul. Iya. D3 Keperawatan. Wah, banyak sekali ya pendukungnya ya. Kira-kira siapakah yang akan menempati posisi jajaran 5 besar? Siapa? Siapa? Dari prodi mana? Prodi mana nih? Wow, mesin. Wah, mesin luar biasa nih. Prodi mana lagi? Oh, wah, perawat juga. Teknik Informatika enggak mau masuk? Wah, Teknik Informatika juga. Betul ternyata sekali, Oka. Langsung saja, Oka, kita akan menyebutkan. Kita akan menyebutkan jajaran yang masuk ke dalam 5 besar finalis Duta Polindra 2022 kategori putra. Kira-kira siapa penonton? Tidak tahu. Kira-kira siapa nih kategori putra yang masuk 5 besar? Dendi. Siapa lagi? Excel. Siapa lagi? Siapa lagi? Wah, baik. Banyak ya. Betul. Banyak. Gimana, kita langsung saja akan sebutkan jajarannya akan masuk ke dalam 5 besar finalis Duta Polindra 2022 kategori putra. Selamat kepada Excel Putra jurusan Teknik Mesin. Mana pendukungnya Excel? Oh, di sebelah kiri saya ya pendukungnya. Lanjut. Yang masuk ke dalam 5 besar Duta Polindra 2022. Selamat kepada. Kepada siapa penonton? Dendi. Selamat kepada Sadam Hussein Teknik Mesin. Mana pendukungnya Sadam? Oh. Lanjut ya, yang masuk ke dalam 5 besar Duta Polindra 2022. Selamat kepada Muhammad Lutfi Rizky Aji, Teknik Mesin. Selanjutnya yang masuk ke jajaran 5 besar Duta Polindra 2022. Siapa? Selamat kepada Randy Hidayat jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Thank you.
Luar biasa sekali pendukungnya dari Randy. Mana suaranya? Wow. Betul. Nih yang sekarang adalah terakhir yang masuk ke jajaran 5 besar Duta Polindra 2022. Kira-kira siapa penonton? Wah, langsung saja kita panggil 5 besar Duta Polindra 2022. Selamat kepada Audif Alvarez, Teknik Pendingin dan Tata Udara. Baik, ini adalah 5 besar kategori putra. Gimana nih Oka, kira-kira lanjut ke kategori putri? Lanjut. Baik, sudah penasaran dengan kategori 5 besar putri? Penasaran? Mana suaranya? Mana suara pendukung dari kategori putri? Siapa kira-kira penonton? Lebih keras lagi siapa? Siapa? Yang masuk kategori putri 5 besar Duta Polindra 2022. Yang pertama ada Windy Lestari. Selamat kepada Windy Lestari. Wow, selanjutnya yang akan menempati posisi 5 besar, ada siapa? Siapa? Selamat kepada Nina Cynthia dari Teknik Informatika. Nah, selanjutnya siapa yang akan mendampingi untuk menjadi 5 besar Duta Polindra 2020? Siapa? 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 Wah, suaranya siapa nih? Mana nih pendukungnya dari kategori putri? Wah. Langsung saja kita panggil Zahra Asmara dari Keperawatan. Beri tepuk tangan yang meriah, pendukungnya, wow banyak sekali ya Zahra. Nah selanjutnya, siapa yang akan menempati posisi 5 besar? Siapa? Siapa, siapa? Nanda, siapa? Salsa Ayu Adelia Putri. Wah, banyak sekali pendukungnya ternyata. Penasaran siapa yang akan menempati posisi 5 besar yang terakhir? Siapa? Siapa, siapa? Siapa? Oh iya, Dia Ayu Dwi dari Keperawatan. Wow. Selamat kepada Dia Ayu. Terimalah 5 besar Duta Polindra 2022.
bisa menjadi seperti yang kau minta. Ku jadi juwita kala cinta menggoda. Tak peduli jika surga dan neraka tak pernah ada, yang penting kau ada meski tanpa pernah asmara. Mengapa sabda alam mencoba sertan kisah Wah, selamat kepada lima besar Duta Polindra 2022. Masih semangat penonton? Kurang, masih semangat penonton? Masih. Masih. Sepertinya bertambah ya. Betul. Penontonnya. Nah, Syarif. Ada apa, Oka? Tahu nggak sih? Apa tuh? Polindra itu sekarang sudah memiliki prodi baru. Wah, kira-kira prodi apa itu, Oka? Jadi, Polindra sudah membuka prodi D4 SIKC. Wah. Sistem Informasi Kota Cerdas. Wah, menarik wow. Sekali bukan? Dan ini masuk ke jurusan Teknik Informatika. Wah, Teknik Informatika mana suaranya? Wah. Wow. Luar biasa. Luar biasa sekali ya Polindra. Betul. Ya. Betul. Selamat kepada prodi barunya untuk jurusan Teknik Informatika. Syarif. Kenapa, Oka? Setelah ini akan ada penampilan. Penampilan apa tuh? Dari mahasiswa Polindra. Wow. Yang mengikuti unit kreativitas mahasiswa Sebura. Seni budaya Polindra. Wah, tak sabar ya. Betul. Langsung saja ya. Kita panggil Aura dengan lagu Panah Asmara. Beri tepuk tangannya meriah. Hai semuanya, selamat malam. Masih pada semangat ya? Tapi kok lemas banget sih? Ulangi, masih pada semangat enggak? Thank you.
itu menunjukkan hasratmu. Sungguh aku telah tergoda saat kau dekat denganku. Hanya kau yang membuatku begini, lepas panah asmara. Sudah katakan cinta, sudah ku bilang sayang, namun kau hanya diam tersenyum kepadaku. Kau buat aku bimbang, kau buat aku gelisah, ingin rasanya kau jadi milikku. Ku akan setia menunggu satu kata yang terucap dari isi hati sanubarimu yang membuatku bahagia. Sungguh aku telah tergoda saat kau dekat denganku. Hanya kau yang membuatku begini, melepas panah asmara. Sudah katakan cinta, sudah ku bilang sayang, namun kau hanya diam tersenyum kepadaku. Kau buat aku bimbang, kau buat aku gelisah, ingin rasanya kau jadi milikku. Penuh asmara, penuh asmara, penuh asmara. Penuh asmara, penuh asmara. Semuanya yuk. Hanya diam senyum kepadaku. Oh, kau buat aku bimbang, kau buat aku gelisah, ingin rasanya kau jadi milikku. Kau buat aku bimbang, kau buat aku gelisah, ingin rasanya kau jadi milikku. Ingin rasanya kau jadi milikku. Sekali ya, penampilan dari Aura Sebura. Beri tepuk tangan yang meriah. Tentunya kegiatan semegah ini tak lupa didokumentasi oleh sponsor kita dari Belong Sandai. Terima kasih kepada Belong Sandai. Baik nih Oka, selanjutnya yang kita nanti-nanti yaitu kita akan menyaksikan speech dari Top 5 Duta Polindra 2022.
Asik. Teknik mesin identik dengan permesinan dan teknologi. Teknologi tersendiri mempunyai dampak negatif dan dampak positif untuk kita semua. Oleh karena itu, saya, Excel Putra Pangestu, finalis Gapulindra 2022, mengajak teman-teman bersama-sama untuk menggunakan teknologi sebaik-baiknya dan gunakanlah untuk hal-hal yang bermanfaat. Sekian, terima kasih. Pekerja keras adalah bagian dari fisik. Pekerja cerdas adalah bagian dari otak. Pekerja ikhlas adalah bagian dari hati. Ketiganya adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dan itu harus melekat pada anak teknik. Terima kasih. Teknologi diciptakan oleh manusia, tapi manusialah yang banyak terbantu oleh teknologi. So, I am Muhammad Lutfi Rizky Aji as Duta Polindra 2022. Invite all of guys to be innovate in the future that can create a technology that can help daily life. Thank you. Di zaman sekarang, teknologi telah berkembang dengan pesat, salah satunya di bidang sektor teknologi informasi, di mana teknologi informasi sendiri adalah suatu teknologi yang dapat membantu manusia dalam membuat, mengubah, atau menyebarluaskan informasi dengan cepat. Tentunya terdapat inovasi-inovasi di dalamnya yang telah berkembang. Contohnya adalah di inovasi pembelajaran. Di inovasi pembelajaran terdapat yang bernama inovasi e-learning, di mana di inovasi learning kita dapat mengakses informasi pendidikan dan pembelajaran dengan lebih cepat dan mudah. Maka dari itu, saya, Rendy Hidayat, finalis Duta Polindra 2022, mengajak generasi-generasi muda agar lebih bijak lagi menggunakan teknologi yang ada sekarang. Terima kasih. Pendingin udara atau yang sering kita kenal dengan AC adalah suatu sistem atau mesin yang dirancang untuk mengatur suhu dan kelembaban suatu area tertentu. AC sendiri sudah banyak digunakan oleh masyarakat. Akan tetapi, apakah masyarakat tahu bahwa zat kimia yang terdapat pada freon dapat berdampak negatif? Literasi digital merupakan pengetahuan serta kecakapan kita dalam menggunakan alat komunikasi serta jaringan internet. Ada banyak sekali manfaat dari media digital ini, seperti kita bisa mencari atau melakukan kegiatan, mencari informasi yang baik, menambah wawasan serta merubah pola pikir untuk menjadi lebih kritis lagi. Media digital juga bisa digunakan untuk media pembelajaran. Kalian bisa berkomunikasi dengan guru, bisa itu tugas dengan melalui email.
Dari banyaknya manfaat, ada beberapa tantangan seperti banyaknya arus informasi yang banyak. Dari banyaknya arus informasi, kalian harus pintar-pintar memilih serta mencari informasi yang baik. Karena di zaman ini banyak sekali berita-berita hoax dan blogspot yang tidak terpercaya. Lalu banyaknya konten negatif, yaitu konten pornografi yang masih bisa diakses di usia 17 tahun ke bawah. Maka dari itu, saya Windy Lestari sebagai finalis Duta Kampus Politeknik Negeri Indramayu tahun 2022 menghimbau kepada kalian semua agar bisa mencari informasi yang baik serta bermanfaat bagi kita sendiri. Terima kasih. Pendidikan merupakan salah satu aspek penting untuk menunjang kehidupan kita di masa depan. Karena dengan pendidikan, kita bisa mengetahui potensi apa saja yang ada di dalam diri kita. Dengan pendidikan pula, kita bisa menumbuhkan pengetahuan serta keterampilan yang ada di dalam diri kita. Oleh karena itu, saya Nina Cynthia, finalis Duta Polindra 2022, mengajak semuanya untuk bisa memandang betapa pentingnya pendidikan itu untuk masa depan kita. Terima kasih. Indonesia butuh anak muda. Menjaga tutur, merawat akur adalah kalimat yang dimaknai sebagai pemersatukan keberagaman. Berbicara tentang inklusivitas, masih banyak teman-teman disabilitas yang dipandang dengan paradigma belas kasihan. Untuk itu, saya, finalis Duta Kampus Politeknik Negeri Indramayu, mengajak para mahasiswa semua untuk menggaungkan inklusivitas. Tidak ada lagi mahasiswa yang memandang teman-teman disabilitas dengan paradigma belas kasihan. Kita harus memandang teman-teman disabilitas dengan paradigma pemenuhan hak. Karena itu, mereka dapat memiliki akses dan pemenuhan setiap kehidupan. Saya, Zahra, salam inklusivitas. Terima kasih. Berbicara kesehatan itu merupakan hal bagian yang penting bagi diri kita. Sehat di sini merupakan dapat melakukan apapun tanpa adanya gangguan. Menjaga kesehatan adalah salah satu penanggulangan kita untuk mencegah terjadinya penyakit. Faktor yang mempengaruhi kesehatan yaitu meliputi faktor pribadi, faktor perilaku, faktor tindakan, dan faktor turunan. Contoh kecil kita dalam menjaga kesehatan yaitu mengatur pola kehidupan kita. Seperti halnya pola makan, pola tidur, dan pola tindakan kita. Sehat itu sangat penting, bukan hanya pada diri kita, melainkan pada bangsa kita. Karena ada semboyannya, bangsa yang kuat, masyarakat yang sehat. Untuk itu, saya, Salsa Ayu Adelia Putri, finalis Duta Kampus Polindra 2022, mengajak semuanya untuk menjaga kesehatan. Karena kita sehat, kita kuat. Kawasan teknik harus sehat. Terima kasih. Pergaulan bebas merupakan penyimpangan-penyimpangan yang banyak terjadi pada remaja masa kini. Di mana penyimpangan-penyimpangan itu bisa berupa minum-minuman beralkohol, tawuran, seks bebas, hingga penyalahgunaan narkoba. Di mana dampak-dampak penyimpangan tersebut tidak hanya mempengaruhi kesehatan mereka, tetapi juga mempengaruhi pendidikan yang sedang mereka tempuh.
Oleh karena itu, saya, Diah Ayu Dwi Fitriani sebagai finalis Duta Kampus Politeknik Negeri Indramayu tahun 2022 mengajak kalian semua remaja masa kini untuk selektif memilih teman, berpendirian kokoh, jangan lupa apa kata orang tua, dan ingat memperkokoh iman dan agama. Terima kasih. Wow, 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 luar biasa sekali ya. Luar biasa sekali kelima besar Duta Polindra 2022 ya. Tuh, speech dari mereka sangat luar biasa ya, berbobot iya, sekali. Sangat berbobot dan juga tentunya bermakna ya. Betul sekali nih. Jadi Duta Polindra itu selain memiliki kecantikan, juga ketampanan, Duta Polindra juga memiliki wawasan yang sangat luas ya berarti ya. Betul, contohnya seperti tadi yang diucapkan oleh lima besar Duta Polindra 2020. Baik, penonton masih semangat? Semangat dong ya. Masih semangat penonton? Yang di belakang suaranya mana? Tes dulu lah Kak, tes ya. Betul, yang sebelah sini suaranya mana? Wah, wow. Kita akan tes dulu nih setiap jurusan ya, siap-siap untuk suaranya dikeluarkan penonton. Siap? Jurusan teknik informatika. Wah, masih semangat ternyata. Masih. Ya, masih semangat. Kemudian dari jurusan keperawatan. Wow, masih semangat ya. Jurusan Teknik Pendingin dan Tata Udara. Wow, luar biasa sekali. Dan yang terakhir, jurusan Teknik Mesin. Wow, sangat menggelegar ya teknik mesin ini. Rupanya antusias sekali ya. Sangat antusias ya untuk mendukung para jagoannya masing-masing. Nah, Syarif. Itu loh Kak. Selanjutnya yaitu akan ada penampilan nih. Dari mana nih? Dari Aura Sebura. Yang akan menampilkan lagu Pemuda Idaman. Siap digoyang penonton? Siap dong ya, siap, siap ya. Siap. Langsung saja kita panggil Aura Sebura. Akan menyanyikan lagu Pemuda Idaman. Beri tepuk tangan yang meriah. Kali ini tarlingan ya teman-teman. Pemuda, pujaan jadi impian. Pemuda pujaan jadi bayangan. Maaf teman-teman semua, maaf. Thank you.
pujaan jadi impian. Pemuda pujaan jadi bayangan. Duh kelingan ning matane, duh kelingan ning mesme. Pemuda pujaan jadi bayangan. Pemuda pujaan semanis madu. Pemuda pujaan manis gemuyu. Duh kelingan ning matane, duh kelingan ning mesme. Pemuda pujaan jadi rebu. Terima kasih.
kasih semuanya. Wow, luar biasa sekali untuk penampilan dari Aura Sebura. Beri tepuk tangan yang meriah. Suaranya bagus sekali ya. Betul, Shay. Merdu sekali, asik. Iya, itu dari UKM Sebura. Nah, Polindra sendiri bukan cuma Sebura aja nih. Wah, jadi UKM-nya itu banyak sekali, Syarif. Kira-kira apa aja nih OKA UKM-UKM yang ada di Polindra? Nah, UKM yang ada di Polindra itu ada Volavo, kemudian ada Kompa, ada juga Kotak Pena, kemudian ada Irmas, kemudian ada Popi, dan ada RPI, juga Menwa. Nah, selain itu juga... Apalagi itu? Ada UKK. UKK? Nah, itu... Unit kreativitas khusus ya. Betul. Jadi ada forum mahasiswa bidik misi. Luar biasa Diksi. Sekali ya, ya. Urmawa-urmawa yang ada di Polindra. Selain itu, Oka, selain UKM, Polindra juga memiliki Urmawa dan HMJ. Wow. Nah, yang pertama itu organisasi mahasiswa, badan eksekutif mahasiswa. Selanjutnya yaitu MPM, yaitu Majelis Permusyawaratan Mahasiswa. Wow. Selain itu, ada juga himpunan mahasiswa jurusan. Yang pertama ada himpunan mahasiswa teknik informatika. Selanjutnya yaitu himpunan mahasiswa mesin. Selanjutnya himpunan mahasiswa refrigerasi dan tata udara. Dan yang terakhir himpunan mahasiswa kesehatan. Wow, luar biasa sekali ya Polindra. Baik nih, selanjutnya penasaran gak penonton? Penasaran gak? Sama tiga besar kita pada malam hari ini. Betul. Sebelumnya kita akan panggilkan kelima besar Duta Polindra 2022. Polindra 2022. Nih, sebelumnya kita mau ngobrol-ngobrol dulu, tetapi kita mau lihat nih pendukung dari lima besar Duta Polindra 2022. Mana pendukungnya dari Excel Putra? Wah, sebelah sana. Tetap semangat ya.
Lanjut. Mana pendukungnya dari Saddam Hussein? Oh, yang ada di belakang pendukungnya. Selanjutnya yaitu pendukung dari Muhammad Lutfi Rizky Haji. Oh, di belakang juga. Pendukungnya Randy Hidayat. Banyak sekali ya, Randy. Selanjutnya pendukungnya Audif Alvarez. Wah, luar biasa juga nih pendukungnya dari Audif. Nah, selanjutnya dari Putri, karena berhubung dari Putri ini banyak dari keperawatan, mana pendukungnya keperawatan? Wow, luar biasa sekali ya. Mana pendukungnya dari Teknik Informatika? Wow, banyak sekali ya. Oke, mari kita mau bertanya. Nah, kita mau berbincang-bincang dulu Syarif ya. Akan menanyakan dari mana dulu ya, Putra atau Putri dulu nih? Gimana kalau kita pisah? Nah, oke. Jangan pisah dong Syarif, jangan pisah dong. Gak boleh pisah? Iya, gak boleh pisah dong. Oh baik, iya. Baik. Gak boleh pisah penonton rupanya. Maunya lengket-lengket terus gak nih? Enggak, yaudah. Baik Syarif, silakan untuk Syarif menanyakan Putra dan saya menanyakan Putri ya. Baik. Dari sini dulu nih Syarif, mungkin dari wanita dulu ya. Boleh, Putri boleh, dulu boleh, ya. Boleh. Iya, dari Putri dulu, siapa namanya? Dia, Mbak. Dia. Mana pendukungnya Dia? Wow, banyak sekali nih pendukungnya. Gimana Dia? Kesan pesan udah masuk top 5 nih. Gimana kesan pesannya? Ya, yang pasti untuk diri saya sendiri senang ya. Terus udah bawa supporter juga harus masuk top 5 dong. Yeah. Terima kasih. Wow, senang sekali katanya si Dia. Baik, langsung ke Putra. Langsung silakan ke Putra, kan. Baik. Iya. Saya akan bertanya, siapa mas namanya? Audif Alvarez. Audif Alvarez nih. Gimana mas Audif, perasaannya telah memasuki 5 besar Duta Polindra? Pastinya saya sangat bersyukur bisa masuk ke top 5 Duta Polindra dan bisa berdiri di samping orang-orang hebat. Terima kasih. Wah, luar biasa nih, bahagia banget nih dari Audi. Kita nyatanya lagi, boleh Oke? Boleh nih ya, dari paling ujung nih ya. Ada siapa di sini? Windy ya, Windy. Baik, tentunya sangat senang ya saya bisa berdiri di top 5 ini karena tidak semua orang bisa gitu ya berada di sini. Dan saya juga bangga karena kehadiran kedua orang tua saya bisa menyaksikan di acara dan final Duta Kampus Politeknik Negeri Indramayu. Terima kasih. Wah, luar biasa nih orang tuanya Windy, mana suaranya? Oh itu. Wah, beri tepuk tangan dong, orang tuanya udah hadir pada hari ini. Selanjutnya saya akan bertanya nih, di ujung sini ada Excel, benar? Gimana Excel perasaannya telah memasuki 5 besar? Baik, tentunya sangat senang dan sangat bersyukur saya bisa sampai sini. Dan terima kasih untuk teman-teman dan keluarga yang sudah mendukung dan sudah datang di sini. Wah, luar biasa nih teman-temannya, mana teman-teman Excel? Oh, sudah sana, luar biasa. Wow, banyak sekali pendukungnya betul, Excel ya. Betul, betul, betul. Nah. Ada apa nih, Oka? Sembari kita, oh sudah ada kak ternyata ya. Sudah ada pengumumannya untuk 3 besar. Sudah ada? Iya. Wah, kira-kira penasaran tidak penonton siapa yang akan masuk 3 besar? Mana suaranya pendukungnya nih? Wow, masih semangat ya kak. Masih ya, harus masih semangat ya sampai akhir. Siapa, siapa? Siapa? Oh, wah, ada Excel. Excel katanya. Banyak sekali ya pendukungnya Excel. Betul. Sudah penasaran dan kertas 3 besar ada di kita. Langsung saja kita akan sebutkan jajaran 3 besar. Duta Polindra 2022 kategori putra. Kira-kira siapa penonton? Siapa penonton? Kategori putra? Lutfi. Siapa? Oh, ada Lutfi. Siapa lagi nih kategori putra? Baik, langsung saja. Selamat kepada Lutfi. Wow.
Wow, luar biasa nih. Lutfi akhirnya masuk ke jajaran tiga besar. Penasaran lagi tidak penonton untuk jajaran tiga besar lainnya? Penasaran tidak? Penasaran enggak? Siapa nih yang kira-kira bakalan masuk tiga besar Duta Polindra 2022? Exos, ada siapa, lagi? Siapa? Randy. Randy, wah. Siapa lagi? Baik, langsung saja nih kita panggil tiga besar Duta Polindra 2022 kategori putri. Ulang, kategori putra. Selamat kepada Audi. Wah, sudah ada dua, tinggal yang terakhir nih untuk kategori putra. Kira-kira siapa nih yang terakhir banget yang bakal masuk ke jajaran tiga besar Duta Polindra 2022? Siapa? Excel, siapa lagi? Siapa lagi nih? Siapa lagi? Terus suaranya mana? Baik, oke, kita langsung saja panggil tiga besar Duta Polindra 2022 kategori putra. Selamat kepada Randy. Wow, penuh-penuh. Wah, luar biasa pendukungnya Randy, mana suaranya? Luar biasa sekali ya pendukungnya Randy, lanjut Uka. Nah, dilanjutkan dengan top 3 putri. Siapa yang akan menempati jajaran 3 besar? Siapa? Siapa nih? Dari mana nih? Dari mana? Baik. Yang akan menempati top 3 putri. Selamat kepada Windy. Selanjutnya yang akan menempati tiga besar putri. Siapa? Siapa nih kira-kira? Siapa penonton? Mana pendukungnya nih untuk kategori putri? Mana pendukung putri, mana? Mana suaranya? Mana suaranya pendukung kategori putri? Wah, langsung saja ya. Yang masuk ke jajaran top 3 putri. Selamat kepada Zahra. Nah, tentunya penasaran sekali ya. Betul, kira-kira siapa lagi nih? Siapa lagi nih yang akan menempati jajaran tiga besar putri? Betul, siapa kira-kira penonton? Siapa kira-kira? Penasaran? Yang akan menempati top 3 putri adalah Adele, selamat kepada Adele! Baik, hadirin. Terimalah tiga besar Duta Polindra 2022. Selamat.
Luar biasa sekali tiga besar kita, bukan penonton? Penonton masih semangat? Masih ya, hari sudah larut malam. Betul. Tapi semangatnya tetap berkobar nih. Betul ya. Betul sekali. Selanjutnya kita kedatangan tamu undangan, yaitu Duta Daerah. Dipersilakan untuk seluruh Duta Daerah menaiki panggung. Beri tepuk tangan yang meriah. Sambil tunggu-tunggu Duta Daerah menaiki panggung nih Oka. Sebenarnya kita sudah hampir akan menentukan juara pertama, bukan Oka? Iya, betul sekali Syari. Lagi ku ucap kata di suku diam terpesona. Dan andai suatu hari kau jadi milikku, tak akan ku lepas dirimu kasih. Dan bila waktu mengizinkan ku sudah ya, ada ya. Di belakang kita nih tamu undangan spesial kita. Mari kita akan bertanya-tanya kepada mereka. Sangat spesial sekali ya malam pemilihan Duta Kampus Politeknik Negeri Indramayu. Betul sekali Oka. Karena didatangkan berbagai duta. Duta daerah tentunya. Ya. Langsung saja Oka, kita akan memberikan kesempatan untuk tamu undangan Duta Daerah memberikan sambutan-sambutannya. Dimulai dari yang mana dulu nih Kak? Boleh dari Oka dulu. Boleh dari Duta Baca dulu nih ya. Silakan untuk Akang dan Tete memberikan kesan dan pesannya. Ya, kami dari Duta Baca memberikan semangat dan juga apresiasi kepada siapapun nanti yang menjadi juara Duta Polindra tahun ini. Semoga bisa mengemban amanah dan tugas secara baik dan bisa menjalankan program-program yang sudah dicanangkan. Serta bisa bermanfaat untuk orang-orang sekeliling, khususnya untuk Polindra dan untuk Indramayu. Wah, terima kasih kepada Duta. Lanjutnya boleh. Dan untuk peserta finalis top 3 sangat luar biasa sekali dan sangat memukau. Semoga
dapat menjalankan amanahnya dalam melaksanakan program kerjanya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Duta Baca atas kesan dan pesannya. Selanjutnya dari sini ya Oka, kita akan mendengarkan kesan pesan dari Noknang Dermayu. Dipersilakan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada para hadirin yang sudah datang di acara pemilihan Grand Final Duta Polindra. Kesan pesannya, saya berharap kepada seluruh finalis yang terpilih maupun yang tidak terpilih sebagai pemenang harus tetap memberikan positive vibes kepada seluruh mahasiswa yang ada di Politeknik Negeri Indramayu sebagai role model, sebagai duta kampus yang membawa inovasi, membawa inspirasi kepada seluruh mahasiswa Politeknik Indramayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, suatu kehormatan bagi saya sebagai Nok dan Nang Dermayu atas kehadiran kita semua yang ada di sini. Untuk semua finalis Nok, sorry, untuk semua finalis Duta Polindra Indramayu, jangan patah semangat, terus melangkah ke depan. Untuk yang nanti juara satu, jangan berhenti sampai di sini. Kalian masih bisa masuk ke provinsi ataupun nasional nanti. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Noknang Dermayu atas kesan-pesan yang diberikan untuk seluruh finalis. Selanjutnya Oka. Nah, selanjutnya ini ada Akang dan Tete yang ganteng dari Duta Perbankan Syariah Unwir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari Perbankan Syariah. Kesan dan pesannya itu, kesannya acara ini sangat menarik dan sangat bagus sekali, dan juga untuk pesannya semoga yang akan terpilih menjadi Duta Polindra itu akan bisa mengemban amanah dan bertanggung jawab. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Salim, Duta Perbankan Syariah Universitas Wirolodra. Kepada seluruh finalis dan juga pada duta yang juara 1, 2, 3, semoga kedepannya bisa membawa nama baik khususnya kampus Polindra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Duta Perbankan Syariah Unmir. Selanjutnya di sini ada Duta Jendre Kabupaten Indramayu. Kita akan mendengarkan kesan dan pesannya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kesempatan atas undangannya. Saya merasa terhormat dan saya merasa bangga sekali untuk undangannya. Kesan dan pesannya untuk para peserta finalis Duta Polindra. Kalian adalah role model bagi mahasiswa Polindra, terus berencana agar masa depan mahasiswa Polindra menjadi berkualitas. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kesan saya sangat luar biasa sekali dapat diberi kesempatan dan diundang pada malam hari ini di pemilihan Grand Final Duta Kampus Polindra 2022. Dan pesan saya atau pesan kita semua, semoga Duta Kampus Polindra dapat berkembang menjadi role model serta motivasi bagi setiap orang dan siapapun pemenangnya, semoga dapat mengemban amanah yang sangat-sangat baik pada tahun-tahun berikutnya. Terima kasih. Terima kasih kepada Duta Jendre Kabupaten Indramayu atas kesan-pesannya untuk para finalis. Selanjutnya silakan Opa. Nah, selanjutnya ada dari Miss Education. Dari Asih, perkenalkan saya Balti Husna sebagai Miss Education Teen Indonesia 2022. Pesan dan kesan terhadap untuk Duta Politeknik Negeri Indramayu yaitu semoga kalian bisa menjadi pemuda yang berwawasan, bersinergi, juga berkualitas. Dan semoga kedepannya Duta Polindra Indramayu bisa berkontribusi dengan baik. Terima kasih.
Wow, luar biasa sekali. Terima kasih banyak ya, Tete. Terima kasih. Selanjutnya yaitu kesan dan pesan dari putra dan putri Fakultas Hukum UNWIR. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Goyuban Duta Plondra yang telah mengundang kami putra-putri Fakultas Hukum UNWIR di acara malam garis final putra-putri Duta Polindra 2022. Kesan-pesan kami yaitu semoga para finalis Duta Polindra dapat berkontribusi dengan baik dan konsisten untuk memajukan nama baik Politeknik Indramayu ke lebih yang baik lagi. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Terima kasih yang sudah mengundang kami dari Duta Fakultas Hukum Universitas Wirolodra. Dan semoga teman-teman finalis yang sudah mewakili dari setiap jurusan, yang sudah memberikan keunggulan dari setiap jurusannya, agar memberikan yang terbaik lagi sampai akhir periode nanti, dan selalu semangat untuk langkah selanjutnya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk putra putri Fakultas Hukum UNWIR. Nah, selanjutnya ada dari putra pendidikan Provinsi Jawa Barat. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada panitia karena sudah mengundang saya di sini di acara yang sangat luar biasa ini. Semoga Duta Polindra kedepannya bisa lebih baik lagi dan bisa mengharumkan nama Polindra di kancah nasional maupun internasional. Terima kasih. Terima kasih banyak. Baik, selanjutnya yang terakhir yaitu kesan dan pesan yang akan diberikan oleh Putra Pariwisata Provinsi Jawa Barat. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Febrian dan di sini saya satu-satunya yang tidak membawa pasangan karena saya mewakili Putra Pariwisata Jawa Barat 2022. Sebelumnya terima kasih telah mengundang saya dan saya pengen ngasih pantun, boleh ya? Pagi-pagi makan pepaya, sorenya makan bapau. Semoga Duta Polindra semakin jaya dan berkilau. Terima kasih. Terima kasih untuk Putra Pariwisata Provinsi Jawa Barat atas pantunnya. Baik, Oka, kita sudah mendengarkan nih kesan dan pesan dari tamu duta daerah. Beri tepuk tangan yang meriah. Dipersilakan untuk duta. Ya, terima kasih, terima kasih. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih kepada tamu undangan Duta Daerah atas kesan dan pesannya. Baik, selanjutnya kita akan apa, Oka? Kita mau ngetes dulu nih, masih semangat betul, enggak nih ya? Betul, penonton pada malam hari ini. Betul sekali. Iya. Mana pendukungnya Lutfi? Wow, masih semangat rupanya ya. Bapak Ibu telah hadir pada hari ini. Iya. Selanjutnya, mana pendukungnya dari Windy? Wow, luar biasa. Mana pendukungnya dari Audif? Wow. Betul sekali. Dan mana pendukungnya dari Zahra? Zahra, mana pendukungnya? Wow, banyak sekali ya. Betul, betul, betul. Mana pendukungnya Randy? Wah, banyak sekali ya. Harus semangat ya. Masih semangat. Harus, harus. Selanjutnya pendukungnya dari Adel. Wow. Betul sekali. Sudah penasaran? Tiga besar kita? Langsung saja ya. Tanpa berlama-lama kita panggil tiga besar Duta Polindra 2022.
dengan busana Mahakarya DNR by Wardana dan make up dari Zahra Make Up. Juga didokumentasikan oleh sponsor kita yaitu Bilong Sundai. Harus semangat dong, ini udah pada cantik-cantik dan tampan-tampan dan betul ya. Sekali. Selanjutnya yaitu kita akan memasuki fase Q&A yang akan diberikan pertanyaan oleh Dewan Juri. Sudah siap Dewan Juri? Sudah siap. Baik, langsung saja ya. Dari Putra terlebih dahulu. Betul. Kepada Lutfi, dipersilakan. Bagaimana Lutfi perasaannya? Apakah sudah tenang? Tenang, siap menjawab pertanyaan? Siap ya. Baik. Saya akan membacakan Dewan Juri yang akan memberikan pertanyaan kepada Lutfi. Pertanyaannya datang dari Ibu Sari Artauli Lumba. Silakan Ibu untuk memberikan pertanyaan kepada Lutfi. Oke, selamat malam Lutfi. Bagaimana perasaannya? Tentunya saya tidak menyangka bisa masuk ke dalam top 3. Dan rasa bahagia bisa bertemu dengan keluarga yang sudah hadir di sini dan teman-teman yang sudah selalu support. Terima kasih. Ada keluarganya di sini? Ada ya. Orang tuanya? Ada. Yang mana? Sebelah. Oh iya, senang ya Bu, Pak ngelihat anak lagi berjuang. Oke, sudah tenang? Sudah? Sudah. Oke, saya rasa saya akan ambil satu pertanyaan mengenai pengetahuan. Baik. Karena kalian nanti akan menjadi brandingnya Polindra, tentu yang menjadi duta kampus ini adalah orang yang berwawasan. Betul. Oke, Lutfi, buku terakhir apa yang kamu baca? Kemudian jelaskan apa arti makna yang kamu baca itu. Oke. Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya membaca buku terakhir itu tentang mekanika teknik yang isinya itu tentang perhitungan-perhitungan momen di sistem teknik mesin. Dapat disimpulkan bahwa ketika saya membaca buku tersebut, saya mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat ketika matkul teknik mesin. Terima kasih. Oke, terima kasih. Cukup. Wow. Mana pendukungnya Lutfi? Wow. Nah, selanjutnya. Silakan untuk Audif untuk maju ke depan.
bagaimana Aldi perasaannya? Alhamdulillah, pastinya sangat bersyukur dan senang karena bisa masuk ke dalam top 3 dan bisa dilihat langsung oleh keluarga saya yang bela-bela datang. Oh, mana keluarganya? Boleh disapa dulu dong. Selamat malam kepada kakak-kakak saya yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di kesempatan kali ini. Semoga hasilnya memuaskan. Terima kasih. Amin ya. Mana nih pendukungnya Audif? Wow, banyak sekali yang mendukung kamu ya Audif. Gimana, sudah siap untuk menjawab pertanyaan dari Dewan Juri? Siap, Mbak. Siap, silahkan untuk mengambil fishbowl-nya. Nah, pertanyaannya datang dari Dewan Juri kita, yaitu Sakti Pangestu Satori. Kepadanya dipersilakan untuk memberikan pertanyaan. Baik, selamat malam Audif. Selamat malam Kang Sakti. Senang rasanya setelah tiga besar terpilih Audif di sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah, senang. Audif dari jurusan apa? Saya dari jurusan Teknik Pendingin dan Tata Udara. Teknik Pendingin dan Tata Udara. Tentunya nanti Audif di sini saya akan mempertanyakan. Pertanyaan yang pertama adalah, menurut kamu seberapa penting personal branding di dalam dunia kita? Sudah jelas pertanyaannya? Seberapa penting personal branding di dalam dunia kita? Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Personal branding menurut saya sangat penting karena di dalam personal branding kita bisa meningkatkan value kita dan bisa meningkatkan kemampuan kita untuk ditunjukkan kepada masyarakat dan agar kita juga dihargai dan juga dihormati. Terima kasih. Wow, singkat, padat, dan jelas sekali ya. Baik, selanjutnya Randy, silakan untuk Randy menempati tempat yang sudah disediakan. Mana nih pendukungnya Randy? Wow, banyak sekali yang mendukung kamu ya Randy. Orang tua kamu datang? Datang, boleh disambut dulu. Terima kasih buat mama saya dan kakak-kakak saya yang sudah datang untuk mensupport saya di sini. Wow, sudah siap menjawab pertanyaan? Siap. Siap. Dewan juri siap? Siap. Baik, ini silakan untuk mengambil fishbowl-nya ya. Baik, pertanyaannya datang dari dewan juri kita yaitu Ibu Sari Artauli Lumban. Kepadanya dipersilakan untuk memberikan pertanyaan. Selamat malam Randy. Benar Randy? Iya benar dengan Randy. Oke, dari tadi saya perhatikan saya bicara sama Pak Sakti. Randy kayaknya gugup ya? Gugup gak hari ini? Gugup banget Mbak. Soalnya keringatan dari tadi. Panic attack enggak? Enggak. Panic attack enggak? Maksudnya ada panik atau apa enggak? Panic attack. Oke. Okay. Udah tenang sekarang? Udah. Coba lihat ke orang tuanya aja dulu biar tenang. Oke, okay. Sudah tenang? Sudah. Oke. Okay. Randy, saya ingin tanyakan karena nanti kalian ini akan menjadi role modelnya Polinra. Jadi saya memilih pertanyaan nomor 21. Setelah nanti Randy dinyatakan menjadi Duta Polinra, proker atau program apa yang akan Randy angkat selama menjabat menjadi Duta Polinra nanti? Silakan dijawab dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Proker atau program kerja yang saya akan bawakan pada saat saya menjadi winner Duta Polinra, saya akan mengedukasi tentang pentingnya pendidikan dalam ranah kehidupan. Tentunya kita
harus belajar dan juga mementingkan pendidikan di nomor satu. Terima kasih. Wow, luar biasa sekali ya jawabannya. Silakan untuk kembali. Baik, kita sudah mendengarkan Q&A dari kategori putra. Sekarang kita akan masuk Q&A dari kategori putri. Kita panggil langsung saja saudari Windy. Silakan. Luar biasa Windy pada malam hari ini, sangat cantik. Betul penonton? Betul. Gimana nih Windy perasaannya sudah memasuki tiga besar? Alhamdulillah, tentunya sangat senang dan bangga ya saya bisa berdiri di sini sebagai top 3. Pasti orang tua saya juga bangga saya bisa berdiri di sini. Luar biasa sekali. Sudah siap untuk menerima pertanyaan dan menjawab pertanyaannya, Windy? Siap. Siap, silakan boleh mengambil quiz bowl-nya. Tidak ketemu. Sabar ya penonton ya. Quiz bowl-nya ternyata ngumpet nih, paling dalam ternyata. Dah, boleh saya terima? Baik, pertanyaan untuk Windy akan diberikan oleh Ibu Niken Wulan Hesti. Untuk Ibu, dipersilakan pertanyaannya, Bu. Baik, terima kasih. Selamat malam, Windy. Selamat malam. Di sini ada keluarga yang mendukung? Ada. Di mana? Di sebelah sana. Oke, baik, selamat malam Bapak dan Ibu. Oke, sudah siap untuk menerima pertanyaan dari saya? Siap. Baik. Windy nantinya akan menjadi duta Polindra. Ya, berarti Windy akan membawa nama Polindra di kancah luar, ya. Jadi, pertanyaan saya adalah brain, beauty, behavior adalah tiga aspek yang penting harus dimiliki oleh duta. Dari ketiga aspek tersebut, manakah yang menurut Windy paling penting dan mengapa? Terima kasih. Sudah paham Windy? Sudah. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya dari tiga aspek itu yang penting adalah behavior, di mana kita sebagai duta harus mempunyai sikap yang baik. Tentunya kita sebagai duta kampus ini, yaitu sebagai role model untuk mahasiswa lainnya. Jika kita sebagai duta tidak mempunyai sikap yang baik, itu akan menjelekkan nama baik duta kampus itu sendiri. Terima kasih. Wah, luar biasa sekali ini jawaban dari Windy. Beri tepuk tangan yang meriah. Wah, baik, terima kasih Windy. Silakan untuk kembali ke tempatnya. Baik, selanjutnya yang akan menerima Q&A yaitu saudari Zahra Asmara. Cantik sekali Zahra pada malam hari ini. Gimana nih Zahra, perasaannya sudah memasuki tiga besar Duta Polindra 2022? Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa syukur saya terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan dukungan dari kedua orang tua saya serta dukungan dari teman-teman saya, terima kasih semuanya. Saya sangat bangga dan senang dan tidak menyangka juga bisa memasuki top 3. Terima kasih. Luar biasa. Mana nih teman-temannya Zahra? Wah, luar biasa ya pada malam hari ini. Zahra sudah siap untuk pertanyaannya? Siap. Dipersilakan untuk Zahra mengambil quiz bowl-nya.
gue. Baik, pertanyaan untuk Zara akan diberikan oleh Ibu Niken Wulan Hasti. Untuk Ibu, dipersilakan. Baik, selamat malam Zara. Selamat malam Ibu. Deg-degan? Lumayan deg-degan. Oke, baik. Silakan take a breath. Setelah itu, kalau udah siap, saya beri pertanyaan. Silakan ambil nafas dulu. Oke, baik. Sudah siap? Siap. Baik. Saya ingin menanyakan satu pertanyaan. Di mana Zahra merupakan seorang wanita yang berasal dari sebuah keluarga, ya. Seorang yang memiliki kepribadian yang baik biasanya berasal dari keluarga yang baik juga. Jelaskan pentingnya makna keluarga untuk Zahra. Terima kasih. Sudah paham Zahra pertanyaannya? Sudah. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya keluarga adalah rumah pertama bagi saya. Meskipun keluarga saya sedang jauh di dekat saya dan tidak ada di sini, tapi dua ibu dan ayah saya selalu menyertai saya, terutama di dalam mengikuti ajang pemilihan Duta Kampus Politeknik Negeri Indramayu. Terima kasih. Luar biasa sekali, beri tepuk tangan yang meriah untuk Zahra. Terima kasih Zahra atas jawabannya yang sangat luar biasa. Silakan untuk Zahra kembali ke tempatnya. Baik nih, sekarang untuk finalis terakhir, tiga besar Duta Polindra 2022 untuk melakukan sesi Q&A, kita panggil Salsa Ayu Adelia Putri, mana suaranya? Luar biasa, sangat anggun li, bukan penonton? Betul. Oke, untuk Adel, gimana nih perasaannya nih sudah memasuki sebagai finalis tiga besar Duta Polindra? Yang pertama pastinya tegang, bahagia. Terus saya tuh gak nyangka bisa ada di top 3 ini gitu. Dari sekian banyak finalis yang merupakan baik-baik banget, lebih baik daripada saya gitu. Luar biasa ya. Oke, untuk Adel udah siap nih untuk pertanyaannya? Bismillah siap. Bismillah siap. Silakan untuk Adel mengambil quiz bell-nya. Oke. Pertanyaan untuk Adel akan diberikan oleh Ibu Niken. Untuk Ibu dipersilakan. Baik, selamat malam Adel. Selamat malam Bu. Oke, sudah siap menerima pertanyaan dari saya? Siap. Baik. Adel dari mana asalnya? Dari Penyindangan Wetan. Baik, dari Indramayu ya. Di Polindra ini pasti berasal dari berbagai daerah ya. Dari berbagai daerah, berbagai suku, berbagai bangsa, ya. Kemudian dari berbagai jurusan. Seandainya nanti Adel menjadi Duta Polindra, bagaimana cara Adel memaknai Bhinneka Tunggal Ika? Terima kasih. Sudah paham Adel pertanyaannya? Dipersilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bhinneka Tunggal Ika merupakan berbeda-beda tetapi tetap satu. Di saat kita membedakan agama, adat istiadat, budaya dan bahasa, tetapi kita tidak boleh memperbeda-bedakan itu semua. Karena di sini kita mempunyai tujuan yang satu dan yang sama, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih. Wow, luar biasa sekali untuk Adel. Luar biasa ya, deg-degan. Oh, mana pendukungnya untuk Adel? Luar biasa, terima kasih Adel atas jawabannya.
Luar biasa sekali pada sesi Q&A Tiga Besar Duta Polindra 2022. Jawabannya sangat padat dan jelas. Betul ya. Betul sekali nih. Penonton masih semangat? Masih dong ya. Gimana suaranya? Penonton masih semangat? Masih. Ya, karena ingin menyaksikan siapa yang akan Betul. Menjadi winner Duta Polindra 2022. Betul, kita mundur dulu ya. Kita mundur dulu ya. Hadirin, terimalah Tiga Besar Duta Polindra 2022. Oke, kita sudah mendengarkan Q&A ya, dari sembari besar. Dewan Juri sedang merembuk. Betul, ya. Kita akan menunggu hasil dari Dewan Juri yang sudah briefing ya tadi. Kira-kira siapa nih yang akan menjadi juara pertama? Siapa? Mayu suaranya mana? Adele, siapa lagi? Wah, luar biasa ya. Baik, selanjutnya Oka. Kita akan hadirkan di tengah kita juara pertama Duta Polindra 2021 Ardi Karjo dan Ratu Ayu Septia dengan tarian Kalang Sunda oleh Seni Budaya Polindra. Gendah
Sumia, Kadeka, Sumia,
Kenangan, yuk di Padepokan Mos. Kanggo ke Padepokan, Padepokan Jaipongan di Jawa Barat. Kapapi sareng mami gunung sobari, haturan pula. Mengsen kakai murahat biasa sekali. Luar biasa sekali ya. Penampilan dari Sebura yang tadi menyambut atau mengiringi nih dari mengiringi juara pertama Duta Polindra 2021. Beri tepuk tangan yang meriah dong. Dengan balutan busana itu. Mahakarya Wahyu Wedding Organizer. Terima kasih sekali ya. Betul. Nih sudah ada juara pertama Duta Polindra 2021. Kita akan sedikit berbicara. Berbincang-bincang tepatnya. Nih gimana perasaannya? Luar biasa. Tapi sedikit deg-degan juga. Luar biasa tetapi sedikit deg-degan juga. Padahal sudah pernah ya seperti ini ya. Pernah, tapi kesannya akan selalu terbawa. Wih, mantep. Baik nih, kita akan mendengarkan sepatah dua patah dari Duta Polindra 2021. Ya, kami awali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kami selaku Duta Polindra 2021 pertama-tama mengucapkan terima kasih banyak kepada para hadirin yang sudah hadir dalam acara puncak Grand Final pemilihan Duta Polindra 2022. Besar harapan bagi kami, bagi kita semua, khususnya kepada Duta Polindra 2022, semoga kedepannya bisa lebih membranding, bisa lebih menjadi apa ya, sebagai ikonik kampus untuk memperkenalkan kampus, khususnya kampus kita ya, Politeknik Negeri Indramayu. Dan karena kami juga dari Politeknik, besar harapan dari Duta Polindra ini mampu lebih bisa mensosialisasikan masyarakat khususnya di bidang teknologi, seperti itu. Baik, selamat malam semuanya. Pertama-tama saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas nama Duta Polindra tahun 2021 karena kami masih banyak kekurangan. Dan tentunya harapan saya untuk Duta Polindra tahun 2022 tentunya akan harus menjadi lebih baik dalam berproses dan juga juara hanyalah sebuah bonus. Tetapi bagaimana cara kita untuk berkontribusi dengan baik dan saling merangkul satu sama lain. Terima kasih. Luar biasa sekali sambutan dari Duta 2021. Beri tepuk tangan yang meriah dong untuk Duta 2021.
Wah. Ya, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Duta Polindra 2021. Dipersilakan untuk kembali ke tempat. Baik. Selanjutnya kita akan menampilkan. Sebelum itu kita sudah ada nih juara-juara untuk malam hari ini. Penasaran tidak penonton? Kurang nih, kurang semangat. Penasaran tidak? Wah, mana jurusan teknik informatika? Wah, ada di belakang. Mana D3 keperawatan? Ada di sebelah kanan. Selanjutnya mana teknik mendingin dan tata udara? Wow. Dan yang terakhir, teknik mesin. Wow, masih semangat ya. Betul sekali. Masih semangat. Langsung saja nih Oka, kita akan menampilkan ke-14 finalis Duta Polindra 2022.
Wah, luar biasa nih penampilan dari ke-14 finalis kita, Duta Polindra 2022. Beri tepuk tangan yang meriah. Langsung saja ya, untuk para seluruh penonton, sudah gak sabar gak nih untuk melihat atau mengetahui siapa saja yang akan mendapatkan juara pada malam hari ini? Kira-kira siapa penonton? Masih semangat penonton? Masih ya. Kira-kira siapa nih yang akan mendapatkan, apa dulu Oka? Mungkin kategori dulu ya kayak. Mungkin kategori dulu. Iya, kategori dulu ya. Kategori yang pertama yaitu ada Duta Berbakat. Duta berbakat ini dinilai pada saat karantina dan juga penilaian pada saat mengikuti seleksi pemilihan Duta Polindra 2022. Siapakah yang akan mendapat gelar Duta Berbakat? Siapa? Siapa-siapa? Duta Berbakat jatuh kepada. Mana nih suara pendukungnya? Asep dan Sila. Selamat kepada Asep dan Sila. Duta Polindra Berbakat, putra maupun putri, akan mendapatkan goodie bag by Makeover, kemudian buket bunga by Buket Indramayu, dan sertifikat penghargaan. Kepada Ibu Atik, dipersilakan untuk memberikan hadiah kepada duta berbakat kita. Beri tepuk tangan yang meriah untuk juara kategori Duta Berbakat kita. Silakan untuk Belong Sandai untuk melakukan sesi dokumentasi. Ibu di tengah ibu. Beri tepuk tangan untuk juara berbakat Duta Polindra 2022. Wow. Betul sekali Oka, selamat kepada, Asep Duta dan Celia. Asep dan... Selanjutnya kita akan memberitahukan yaitu kategori Duta Persahabatan Duta Polindra 2022. Kira-kira siapa penonton? Siapa? Siapa? Wah, belum ada suaranya nih.
Kira-kira siapa nih yang akan menjadi duta persahabatan 2022? Siapa? Siapa? Alfian. Baik, langsung saja. Kategori duta persahabatan 2022. Selamat kepada Gofur dan Dia. Beri tepuk tangan yang meriah. Duta persahabatan akan mendapatkan goodie bag by Makeover, buket bunga by Buket IME, penghargaan dan sertifikat penghargaan. Dipersilakan untuk sponsorship Wahyu Wedding Organizer untuk memberikan hadiahnya. Untuk Belong Sunda dipersiapkan untuk sesi dokumentasi. Ya diterima. Ya selanjutnya dipersilakan untuk sesi foto bersama Bapak Wahyu untuk di tengah. Baik, terima kasih untuk sponsorship yang telah memberikan hadiah. Luar biasa sekali nih untuk Duta Persahabatan 2022. Sebelumnya Duta Persahabatan ini dinilai dari aktivitas finalis Duta Polindra pada saat karantina dan seleksi. Nah, selanjutnya ada kategori Duta Favorit. Duta Favorit Polindra itu dinilai pada saat karantina dan melalui vote sosial media. Siapakah yang akan menjadi duta favorit Polindra 2022? Siapa? Siapa, siapa? Baik, selamat kepada Sadam dan Linda. Selamat kepada Sadam dan Linda yang akan mendapatkan goodie bag by Makeover, buket bunga by Buket Indramayu, dan sertifikat penghargaan. Yang tentunya akan diberikan langsung oleh ketua pelaksana kita yaitu Gilang Ramdhani. Dan didokumentasikan oleh Belong Sunda. Baik, terima kasih kepada Ketua Pelaksana. Baik, langsung saja kembali ke tempatnya untuk Duta Favorit.
Lanjut nih penonton, yaitu kategori terakhir, yaitu ada kategori Duta Intelijensia. Duta Intelijensia ini dinilai pada saat karantina dan seleksi. Mereka memiliki wawasan yang sangat luar biasa sekali nih tentunya. Kira-kira siapa nih yang akan menjadi Duta Intelijensia Polindra? Siapa penonton? Excel, siapa lagi? Langsung saja, selamat kepada Duta Intelijensia, Excel dan Nina. Duta Intelijensia akan mendapatkan goodie bag by Makeover, buket bunga by Buket IMY, penghargaan bentuk dan sertifikat penghargaan. Selanjutnya kepada sponsorship yaitu DN Art by Wadarna, dipersilakan. Ya, untuk Belong Sondai untuk melakukan sesi dokumentasi. Baik, selanjutnya akan dilakukan sesi foto bersama dengan sponsorship. Geser. Baik, terima kasih untuk sponsorship yang telah memberikan hadiah. Selanjutnya dipersilakan untuk Duta Intelijensia kembali ke tempatnya. Maju, boleh. Wah, luar biasa sekali nih ya. Dari kategori-kategori duta yang ada di Polindra. Beri tepuk tangan yang meriah. Tentunya. Ya, Oka. Tentunya penonton sudah tidak sabar lagi nih. Siapa yang akan menjadi winner Duta Polindra 2022. Betul, sebelumnya kita panggilkan dulu untuk maju ke depan. Tiga besar Duta Polindra 2022. Silakan untuk berpegangan tangan. Mana nih pendukungnya dari Tiga Besar Duta Polindra 2022. Wow, masih semangat ya. Betul sekali. Hari sudah larut malam. Tapi semangatnya tetap. Harus tetap ya. Semangat harus dong. Harus tetap dong, harus tetap. Benar sekali. Nah, selanjutnya kita akan mengumumkan runner up 2. Kira-kira siapa nih penonton? Ayo, mana nih pendukungnya? Mana pendukungnya dari Lutfi? Mana pendukungnya dari Audif? Mana pendukungnya dari Randy? Wow. Wow. Mana pendukungnya Windy? Wow. Mana pendukungnya dari Adele? Mana pendukungnya Zahra? Wow. Sudah sangat antusias ya untuk mendengarkan dan mengetahui siapa pemenang runner up kedua Duta Polindra 2022. Sebelumnya kita mundur dulu ya, Oka. Baik, silakan Oka. Nah, sudah penasaran?
Penasaran penonton? Siapa yang akan menempati runner up 2? Runner up 2. Polin Duta Polindra 2022. Selamat kepada Adel dan Audi. Runner up kedua putra dan putri akan mendapatkan goodie bag by Makeover, buket bunga by Buket IMI, voucher Nutrip One, item by Infantry Store, penghargaan piala dan sertifikat penghargaan. Dipersilakan untuk Bapak Emin Haris untuk memberikan hadiah kepada runner up 2. Dan dipersilakan untuk Belong Sunday untuk melakukan sesi dokumentasi. Untuk Bapak di posisi tengah, Pak. Baik, terima kasih untuk Bapak Emin Haris. Baik, yang ditunggu-tunggu silakan untuk para untuk menghadap satu sama lain. Maju. Maju lebih dulu, maju. Nah, atur posisinya ya. Baik. Baik, yang kita nanti-nanti. Yaitu pemenang Duta Polindra 2022. Thank you.
siapakah yang akan menjadi pemenang Duta Polindra 2022? Selamat kepada Windy dan Lutfi. Otomatis yang akan menjadi juara kedua atau runner up 2. Zahra dan Randy. Selamat juga kepada Zahra dan Winner Putra Putri Duta Polindra 2022 akan mendapatkan goodie bag by Mike Over, buket bunga by Buket IMY, voucher ngetrift satu item by Infinite Thrift Store, penghargaan piala dan sertifikat penghargaan. Runner up pertama, putra dan putri akan mendapatkan goodie bag by Mike Over, buket bunga by Buket IMY, voucher ngetrift one item by Infinite Thrift Store, piala penghargaan dan sertifikat penghargaan. Terus silakan untuk runner up pertama, putra putri untuk maju ke depan. Runner up pertama. Dipersilakan untuk Bapak Emin Haris untuk memberikan hadiahnya kepada runner-up pertama. Dan dipersilakan untuk Belong Sandai melakukan sesi dokumentasi. Selamat kepada Zahra dan Randy atas gelarnya yaitu menjadi runner up pertama. Wow, untuk melakukan. Terima kasih Bapak Emi. Selanjutnya silakan untuk runner up pertama kembali ke tempat. Selanjutnya kita akan panggil winner Duta Polindra 2022, Windy dan Lutfi. Winner putra dan putri Duta Polindra. Silakan untuk Bapak Emin Haris untuk memberikan hadiahnya. Winner Duta Polindra 2022 mendapatkan goodie bag by Makeover, buket bunga by Buket Indramayu, voucher ngetrift satu item by Inpen Thrift Store, penghargaan piala juga sertifikat penghargaan yang didokumentasikan oleh Belong Sandai. Terima kasih Bapak Emin Haris. Tes. Tentunya ada untuk, sesi kroning untuk winner harap di tengah. Ya.
ini adalah sesi Crowning dari Duta Polindra 2021 kepada Duta 2022. Dipersilakan untuk panitia untuk mengambil hadiah dari winner pertama. Penonton yang terhormat, inilah First Walk Duta Polindra 2022. Duta Polindra 2022. Kami ucapkan terima kasih kepada sponsorship Sabumi. Untuk tamu undangan duta daerah, untuk silakan maju ke atas panggung untuk mengabadikan momen bersama. Silakan. Sekali lagi untuk duta daerah, silakan untuk menaiki ke atas panggung untuk mengabadikan foto bersama. Baik, tunggu sebentar untuk duta daerah. Silakan kepada dewan juri untuk mengabadikan foto bersama.